Hai teman-teman, assalamualaikum. Nah, di sini kita itu lagi ada di kapal feri dan mau ke Jawa. Ini ada feri yang besar, nggak tahu ini dari mana. Tanjung Dua. Nyapur ay, ini seru tau. Antal ya. Pak cepet ay. Lagi cari uangnya guys. Ma ya, mana ya? Mana lang ontal? Kurang ay. Ini guys, kita mau lempar lagi uangnya mana ya? Siapa yang dapat? Nih. Siapa yang dapat ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Masya Allah. Itu loh seratusan. Itu mah gak diambil. Ini loh ya, gak dapet ya yang satu ya. Wis, kena. Ini loh yang pakai baju ungu gak dapet. Arwah pada kantongnya tuh kan ditaruh di kantongnya. Itu rebutan apa gimana? Ayo lemai gue, lemai gue, lemai 5.000. Ah 10. 10.000. Ah 2.000. Dapat lagi, oh ketinggalan. Hambat. Ini Yeah.
belum nyandar. Nah, ini masih nyala kan? Banyak banget. Ini udah apa? Mana kayaknya? Apa sih? Ini tuh pada mau liburan, guys. Nah, banyak banget. Ini pada mau liburan. Full sekarang ferinya, guys. Oke, karena ini udah mau nyandar, jadi saya mau turun dulu. Mau turun dulu. Udah nyandar, nah kita mau langsung aja keluar. Cuacanya bersahabat, tak panas, tak angin. Jam 4:56. Jam 4:56 kek. Iya jam lima kek. Iya sekeliling jam lima roboli kek, iya kan kek. Kita mau lanjut lagi ke Pelabuhan Jangkar, teman-teman. Kalau sore-sore rame, kalau nggak hujan, cuacanya mendung seperti ini, jadi lumayan bersahabat, guys. Kita OTW ke Pelabuhan Jangkar. Nah, ini dia, teman-teman. Lumayan rame kalau agak sore seperti ini ya, ternyata. Biasanya kita itu kalau sore udah jam 3:30-4 udah nyampe ke Pelabuhan Jangkar, teman-teman. Kalau berangkatnya pagi, tapi karena kita itu tadi berangkatnya jam 10 apa 11 ya? 11. Jam 11 siang. Jadi sekarang itu nyampenya agak malam, teman-teman. Yang biasanya nyampenya jam 3 sore, jadi kita itu nanti paling nyampenya hampir jam maghrib, teman-teman. Lagi di alam.
jelas. Nah, biasanya kalau malam ini gelap, guys. Ya, malam gelap. Maksudnya kalau sendirian itu agak lebih takut gitu. Tapi kalau siang kayak gini masih rame, teman-teman. Nah, kalau malam biasanya agak lebih takut gitu. Jadi, kalau siang kayak gini ngelihatnya itu masih enak gitu daripada malamnya. Teman-teman, di sini saya udah nyampe di Pelabuhan Jangkar ya. Nah, di sini tuh saya lagi istirahat di sini dulu. Di situ banyak yang jualan juga. Alhamdulillah, saya udah nyampe di Pelabuhan Jangkar. Mungkin segini aja dulu ya, teman-teman, video dari saya. Saya sampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.